Guys, kalian pernah dengar tentang asal-usul nama Lubang Buaya? Lubang Buaya adalah sebuah nama jalan sekaligus kelurahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya identik sebagai tempat pembuangan 7 jasad pahlawan revolusi yang dibunuh pada peristiwa berdarah 30 September 65. Nama Lubang Buaya sendiri berasal dari sebuah legenda yang menyatakan kalau dulunya di kawasan ini terdapat sebuah sungai bernama Sungai Sunter. Sungai ini dihuni oleh banyak buaya yang sering berkeliaran dan membuat lubang untuk bersembunyi. Gak hanya buaya yang bisa dilihat oleh kasat mata, tapi ada juga buaya jadi-jadian, yaitu siluman buaya putih. Oleh karena itu, banyak larangan warga terutama kepada anak kecil untuk berkeliaran di area tersebut. Hal itulah yang bikin kawasan ini jadi sangat sepi. Jangankan di malam hari, di siang hari juga suasana di Lubang Buaya ini cukup bikin bulu kuduk merinding. Sampai pada suatu hari, buaya jadi-jadian itu akhirnya bisa dikalahkan oleh seorang ulama yang bernama Pangeran Syarif atau Datuk Banjir. Sejak saat itulah kawasan ini dinamakan Lubang Buaya.